Hai semuanya, unbox with me lagi yuk. Jadi ini tuh ada paket dari KKV. Ini aku beli beli cleanser gitu untuk makeup. Jadi aku bakal cobain juga. Cuma nanti hapus makeup di tangan ya. Aku bakal coba bentar. Kita buka dulu. Ini tuh cleanser-cleanser yang murah banget menurut aku guys. Jadi kalian lihat aja aku beli dari KKV. Ini paketnya lumayan gede ya. Terus lumayan berat juga. Yuk kita buka. Ini makeup remover, ini tuh 500 ml, harganya cuma 100.000. Aku sebelumnya pakai yang si makeup. Kalian bisa lihat gedenya tuh beda banget guys. Ini 300 ml dan ini tuh 500 ml. Packagingnya sama, dia udah pump gitu, jadi bisa langsung pakai kapas di atasnya. Ini itu ada individually package cotton swab. Nah, jadi udah dibungkus kayak gini. Dia ada dua sisi juga. Ada yang biasa sama ada yang agak runcing gitu. Ini tuh ada 100 pieces. Jadi baik banget untuk makeupin orang, ini juga bagus banget. Bisa lepas, guys. Ini kebutuhan remaja jompo. Ini tuh cleansing oil dari Akita Hachi. Aku enggak tahu, aku belum pernah sebelumnya pakai cleansing oil. Nih, packagingnya mantul banget gak sih? Kayak cantik banget ini packagingnya. Kayak bau-bau tanaman gitu. Baunya enak sih, menurut aku. Clip cotton pad. Ini banyak banget isinya, kayak 240. Ini cotton padnya yang tebal gitu ya guys. Ada 3 kayak gini. Buka. Isinya itu dia kayak gini guys. Ada 2 sisinya gitu. Sisi polos sama sisi yang lembut. Ini kayak gini. Beda banget sama kapas yang kotak kayak gini. Dia cuma ada satu sisi kan, terus dia kayak samping-sampingnya dijahit. Yang terakhir aku itu beli makeup remover yang wipes. Ini tuh ada yang extra gentle sama moisturizing wipes. Aku juga belum pernah pakai makeup wipes, tapi kita cobain aja kali ya. Bakal tes ngesetnya lama banget, jadi ini udah setengah ngeset. Aku bakal coba langsung. Ini yang biasa aku pakai itu dari si makeup. 2, 3, swipe. Swipe. Nah, masih ada guys, masih ada ini. Wah, emang badai banget sih ini si Maybelline. But... Wah, swipe. Wah, lebih bersih si Dearu ini tahu. Aja. Kalau di compare sama kepala aku, segede kepala aku ya. Lumayan, tapi di sini ya nggak terlalu keangkat deh. Ini karena dia extra gentle ya. No. Swipe. Kalau cleansing oil kayak jangan, gak usah diraguin lagi gak sih? Pas bersih ini gak basah ya guys. Seret ya. Kita swipe. Cleansing oil still number one sih. Tapi kita bantu pakai si cleansing wipesnya. Biar gak malu-malu banget lah ya gak sih? Nah, main lah, terus masih ada sisa kan. Nah, jadi ini bagusnya untuk kumpulin residu dari cleansing oil atau dari cleansing micellar water kayak gini. Ini tuh semuanya murah-murah banget, ini kayak di bawah 50 ribuan, ya kan? Terus ini kayak cuma berapa. Kalau kalian mau, nanti linknya aku bakal taruh di kolom komentar. Bye-bye!